Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan keesokan harinya. Ada Astra Internasional, rekomendasinya buy, supportnya di 4.900, resistennya hingga ke 5.200. Kemudian ada MBMA direkomendasikan buy 530, resistennya hingga ke 570. ISAT juga direkomendasikan buy 2.400 hingga ke 2.650. Dan terakhir ada Medco juga direkomendasikan buy, supportnya di 1280, resistennya hingga di 1370. Ya, ada Astra, MBMA, ISAT, dan Medco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan bersama dengan Bapak Pomar Wafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali Pak, 4 pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Astra Internasional. Pak Wafi, hari ini Astra melaju kencang di atas 3% dan cukup memberikan kontributor yang cukup besar terhadap penguatan indeks harga saham gabungan hari ini. Dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk terkait dengan Astra Internasional, Pak Wafi. Saya akan coba bacakan. Bapak Victor dari Malang, mau beli Astra Internasional masuk di harga berapa? Support dan resistennya, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat untuk Astra Internasional hari ini kenaikannya kembali breakout resistance MA200-nya ya, dan terlihat menguji MA20. Ada kenaikan volume yang cukup bagus dengan indikatornya sudah masuk ke area oversold dan kembali lagi di fraksi di atas 5.000 ya, saya menyebutnya fraksi kasta di sini ya, dan dengan posisi harga Astra yang sudah mencapai 5.000 untuk penutupan hari ini di 5.100, sebenarnya potensi upside masih ada mengingat harganya sendiri sekarang lebih berada di dekat level supportnya ya, dan dengan indikator yang terlihat cukup positif. Jadi akumulasi beli dari level sekarang di 5.100 kelihatannya masih bisa dilakukan dengan tadi target resistance di sekitar 5.300 tadi ya pada itu. Baik, sebenarnya Astra Internasional support yang mungkin bisa dipertahankan Pak sehingga tidak balik lagi ke level 4.900-an ataukah memang range pergerakannya secara teknikal masih di 4.900 hingga ke 5.000-an Pak Wafi? Ya, sebenarnya kalau di perbatasan fraksi harga ini merupakan level support atau resistance yang cukup kuat ya bagi satu saham. Baik itu posisi harga sahamnya berada di atas 5.000, maka level 5.000 itu akan menjadi level support yang cukup kuat. Kebalikannya, jika saham itu berada di bawah fraksi 5.000, biasanya level 5.000 ini akan menjadi satu level resistance yang cukup kuat juga. Nah, untuk kasusnya Astra, di sini kalau kita lihat posisi harga sekarang sudah berada di fraksi di atas 5.000, maka level 5.000 ini atau perbatasan fraksi ini menjadi level support yang cukup kuat atau kita bisa bilang sebagai support psikologisnya Astra saat ini. Oke, dari Astra Internasional kita bergeser ke saham pilihan kedua, ada MBMA. Juga direkomendasikan buy. Analisis dan pertimbangannya untuk MBMA, Pak Wafi, buy di level berapa? Ya, untuk MBMA kalau kita lihat harga saham ini baru saja melakukan rebound, mungkin rebound hari kedua dari level atau area support ya. Dan level sekarang saya lihat memang masih berada di area bottom sekitar 545, mendekati level support, bisa dipertimbangkan kalau mau still entry di level sekarang. Beberapa indikator juga sudah menunjukkan sinyal positif, potensi rebound ini cukup bagus paling tidak untuk menguji resistance bearish channelnya dia tadi dengan target resistance di sekitar level 570. Baik, dari MBMA kita beralih ke ISAT, tampaknya juga direkomendasikan by pemirsa. Supportnya di 2.400, resistennya hingga ke 2.650. Dan kebetulan juga Pak Wafi sudah ada pertanyaan masuk terkait dengan ISAT ini. Saya akan coba bacakan pertanyaan datang dari Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Mohon analisis untuk ISAT nyangkut di 2.540, apakah masih ada ruang penguatan lagi? Di hold saja atau rekomendasinya seperti apa? Pak Wafi, untuk ISAT. Ya, 2.540 kalau kita lihat masih merupakan level resistance yang cukup visible tercapai dari ISAT ini. Dan kalau kita lihat hari ini juga rebound hari kedua dengan beberapa indikator sudah masuk ke area oversold dan bahkan sudah ada yang menunjukkan sinyal golden cross. Sehingga saya melihat
potensi rebound tadi sampai dengan kurang lebih sekitar level resistance di 2650 ini masih cukup visible, karena level 2650 juga merupakan resistance bearish channel ya Pak David. Oke, 2540 di hold saja Pak, nyangkut untuk Isan? Nanti bisa di hold. Oke, Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari Medco. Hari ini ditutup menguat di 13.20 di 1.15%. Buy di level berapa Pak Wafi? Kemudian strateginya juga ini di tengah dari fluktuasinya pergerakan harga minyak mentah dalam beberapa waktu terakhir. Ya, kalau saya lihat untuk posisi harga Medco sekarang di 13.20 ini sebenarnya masih di area level supportnya di dekat support MA50 dan 100. Jadi di kalau misalnya mempertimbangkan untuk mulai cicil beli di 13.20 itu sebenarnya masih bisa. Nah, karena tadi ya target resistance sendiri kalau saya lihat di kita paling dekat di 13.70 yang kelihatannya akan didorong oleh kenaikan harga minyak ke depannya. Baik, ada ICE, MBMA, ISAT, dan juga Medco, empat saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita masih punya satu segmen lagi, masih cukup banyak pertanyaan masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami dan kita masih melanjutkan perbincangan dengan Bapak Muhammad Wafi. Pak Wafi, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama Pak. Ini HDD Jin, terima kasih juga sudah bergabung. Ini menanyakan saham Bumi Pak, sebaiknya entry di harga berapa? Oh iya, untuk Bumi kalau kita lihat memang secara tren masih bullish, namun saya lihat ada potensi koreksi terlebih dahulu. Jika ingin entry, saya sarankan di sekitar level 130 atau di bawah itu. Range-nya di sekitar 130 sampai dengan level 126 itu adalah area support-nya. Dengan level resistance terdekat saat ini ada di 150 untuk Bumi. Baik, penutupan hari ini di 138 melemah di 0.72%. Jangka menengah arahnya akan kemana paling tidak sampai dengan akhir tahun, Pak Wafi? Iya, kalau kita lihat memang level 150 ini menjadi level resistance yang cukup kuat. Namun jika berhasil disebut, saya melihat ada potensi kenaikan sampai dengan level 200 untuk Bumi. Sudah melaju cukup kencang Pak, terutama di perdagangan September dan Oktober. Ada perubahan pola tidak dari saham Bumi? Apakah secara teknikal sudah menuju ke arah bullishnya? Sebenarnya sudah masuk ke fase bullish, namun untuk jangka pendek saya melihat ada potensi koreksi menuju ke support bullish channelnya terlebih dahulu Pak. Baik. Dari Bumi, HDD Jin tadi, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk saham brand Pak Wafi. Cukup banyak penggemarnya, hari ini ada beberapa orang yang menanyakan saham brand. Saya akan coba bacakan satu persatu Pak. Yang pertama Bapak Kasmudin dari Medan menanyakan saham brand, apakah ada potensi menembus ke level 8 ribuan hingga akhir tahun. Kemudian brand juga ditanyakan, saya akan coba cek. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pertanyaan juga sama, peluang naik ke 8.000. Kemudian Bapak Inder dari Bali juga menanyakan saham brand. Terima kasih sudah bergabung. Boleh masuk di harga berapa untuk brand? Dan Bapak Sihotang dari Medan menanyakan juga saham brand. Sudah ambil posisi di 7.050. Potensi ke 8.000 Pak? Yang sudah ambil posisi di 7.050 dan tadi menanyakan apakah sudah boleh entry di harga penutupan hari ini. Ya, saya lihat memang potensi kembali ke level 8.000 masih terbuka, apalagi kalau kita lihat secara historical di sini masih ada gap ya yang belum tertutup, yaitu di level 8.825. Itu merupakan level resisten brand saat ini. Namun yang perlu diperhatikan ini adalah level supportnya, yaitu di level 6.550. Jadi level support ini menjadi satu level yang cukup krusial dan cukup penting karena selama berada di atas level 6.550, potensi untuk kembali ke 8.800 masih terbuka. Namun jika kembali breakdown, mungkin lebih dipertimbangkan untuk cut loss terlebih dahulu. Baik, penutupan hari ini di 7.025 melemah di 2.09%. Nah, bagi yang baru ingin ambil posisi Pak untuk brand?
Ya, posisi penutupan harga ini di 7.025 sebenarnya lebih mendekati area support, jadi bisa dipertimbangkan jika ingin mulai sejauh masuk ke brand di level sekarang, sampai dengan tadi level supportnya ya, di sekitar level 6.550. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pak Wafi, ada Tika dari Medan, terima kasih juga sudah bergabung. Kali ini menanyakan saham MDKA, Pak, direkomendasikan tidak? Entry level ideal yang direkomendasikan untuk MDKA? Iya, secara pergerakan harga di sini kalau kita lihat untuk MDKA di penutupan 2560 ini juga sudah di dekat level supportnya, yaitu di sekitar level 2480 itu adalah atau level supportnya untuk MDKA. Sementara untuk level resistance, saya masih melihat ada satu level resistance di 2800 yang membuat penutupan harga saat atau posisi harga saat ini di 2560 ini masih relatif cukup rendah dan bisa dipertimbangkan kalau mau mulai juga masuk untuk ke MDKA. Baik, Bapak Togar MP ini atau Sigma dari Jakarta baru saja bergabung menanyakan saham Era, Pak, terkait dengan info bahwa iPhone 16 belum bisa masuk ke Indonesia. Analisisnya untuk Era, Pak Wafi? Ya, kalau kita lihat memang untuk saham Era walaupun masih bergerak di dalam fase bullishnya, namun untuk posisi harga saat ini hari ini turun 1,3% di 454, kelihatannya masih akan melanjutkan koreksinya paling tidak untuk menguji support bullish channelnya di level sekitar 440. Selama bertahan di 440, potensi rebound masih ada. Paling tidak untuk kembali menguji level resistensi di 480 itu adalah level resistance terdekat untuk Era. Baik, sayang sekali Bapak Togar atau Pak Sigma dari Jakarta ini tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum, ataupun baru ingin masuk ke dalam saham Era. Baik, selanjutnya baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, ini menanyakan saham SBMA, Pak. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, saya akan coba cek juga saham SBMA. Surya Biru Mulni Atelin TBK dengan kode saham SBMA ini. Analisisnya dan prospeknya, Pak Wafi? Ya, kalau kita lihat memang untuk hari ini kenaikan harga di 2,38% ini sudah breakout M20-nya untuk SBMA dan terlihat menguji MA50, mulai ada kenaikan volume juga. Antisipasi mungkin akan ada koreksi-koreksi wajar, koreksi sampai dengan level 126 itu menurut saya masih relatif cukup wajar. Namun untuk jangka menengah saya lihat masih ada potensi untuk breakout MA50 menuju ke resistance di 140. Baik, analisis untuk SBMA tampaknya mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan keesok harinya. Pak Wafi, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak David. Baik, ada Bapak Muhammad Fafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Make Hale yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan tetap terdepan dan aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.